energi efisiensi ini sebuah inisiatif yang kita sebut sebagai no regret inisiatif. Jadi inisiatif yang kita tidak mungkin kita sesali. Karena apa? Karena memang dia mengurangi cost. Sebagai contoh, kita di geothermal itu ada waste heat stream yang kita pakai lagi untuk menghasilkan energi. Jadi misalnya di Sulawesi Utara, di Lahendong, dari installed capacity kita dapat 120 MW. Kemudian dari brine-nya, ya, dari side stream-nya, kita dapat misalnya 45 MW. Nah, inisiatif seperti itu yang kita perlukan. Kita jadikan lagi energi seperti yang di Lahendong. Yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi emisi dan juga pada saat yang bersamaan kita meningkatkan energi kita di Pertamina Group. Jadi ada gas buang yang kita manfaatkan misalnya untuk mendrive kompresor. Inisiatif yang ketiga, meng-capture CO2. CO2 yang emisi itu, ini yang saat ini kami sedang lakukan kajian, kita balikan lagi ke reformer, ke publik. Ke pabrik kita kan. Nah, dengan penggunaan CO2 ini kita juga mengurangi cost dari steam, cost dari kukus di pabrik. Jadi energy efficiency adalah no regret initiative, mengurangi cost kita di Pertamina.